Kita perhatikan nih sahabat, buka puasa di sini megah. Masya Allah, tabarakallah. Nih kita dapat takjil loh sahabat. Kemegahan Masjidil Haram yang baru perluasannya ini, keren banget loh sahabat. Ini mereka para petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya sahabat Salam. Dan mohon maaf sahabat, mungkin dari beberapa hari sahabat Salam tidak nge-vlog dengan kesibukan ya, melayani Daifur Rahman. Dan hari ini, sore hari ini insya Allah sahabat akan berbuka puasa. Namun kita ada view yang sangat indah yang jarang sekali kita share untuk para sahabat dan sahabati. Tempatnya ada di perluasan Masjidil Haram yang baru. Dan kita bersama rombongan para jemaah dari ada Bapak Reci. Assalamualaikum Bapak. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Ramadan Mubarak ya, Masya Allah. Sampai jumpa lagi. Iya, ya. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih. Luar biasa, Masya Allah. Dan ini di depan kita para jemaah-jemaah Ventur juga mantap. Nih, nah kebetulan mumpung waktunya masih agak lama, kita akan ajak sahabat jalan-jalan di Masjidil Haram yang baru ini. Perluasannya kurang lebih sekitar berapa ratus meter, hampir 1 kilo panjangnya. Makanya kita akan shoot di bagian tengah. Dan ini pembagian takjil. Masya Allah, kita sudah dapat takjil, dapat kurma loh sahabat. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau buka puasa di sini jangan khawatir. Nah kita dapat coklat, dapat kurma, kurma mejol, Masya Allah, tabarakallah. Sudah dapat mejol. Nah ini pembagiannya, petugas-petugasnya yang membagikan. Ini kita tunggu dulu biar kebagian semua. Nih sahabat, jadi sekali lagi jangan khawatir kalau berbuka puasa di Masjidil Haram, karena banyak banget orang yang membagikan kurma. Terima kasih, thank you. Tuh ganteng banget ini yang ngasih juga nih anaknya. Insya Allah tuh orang keturunan anak Arab. Sini Pak, permisi. Ya, tuh sudah bagi-bagi, Masya Allah. Ini udah kenyang banget ini. Nanti dapat lagi ini. Ya tunggu ya Pak ya. Tuh pada sibuk yang membagikan. Gak boleh itu, itu ngambil-ngambil, ngambil banyak. Udah izin belum katanya kalau ngambil, karena itu punya jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Nih, dan di sini juga ada air minum, kayaknya air zam-zam juga. Kita sebentar lagi akan ajak jalan-jalan sahabat ya. Masya Allah. Ayo kita naik dulu. Nah, saya sekarang akan ajak sahabat jalan-jalan di Masjidil Haram ini, Masya Allah. Nih, mereka yang saat ini menunggu buka puasa. Nih, para jemaah-jemaah. Mereka ini itikaf loh dari duhur loh sahabat, agar supaya mereka kebagian tempat di sini. Nih, keren banget ini perluasan Masjidil Haram yang baru. Dan ini takjilnya juga, Masya Allah, mereka yang sibuk tuh sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua para petugas nih yang membagikan takjil diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, karena selalu melayani Daifullah, Daifur Rahman. Dan kita ke depan nih sahabat. Kemegahan Masjidil Haram yang baru perluasannya ini, keren banget loh sahabat. Ini mereka para petugas-petugasnya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya. Senang pastinya saya ngajak sahabat dan sahabati jalan-jalan di sekitaran Masjidil Haram.
semoga para sahabat dan sahabati juga diberikan kesehatan bisa berbuka puasa di Masjidil Haram. Nah, nih, Masya Allah, keren banget sahabat tuh. Ini panjang banget ke sana loh sahabat. Di sebelah kanan sebelah kiri tuh penuh. Mudah-mudahan sahabat dan sahabati semuanya ya diberi kesempatan yang sama oleh Allah bisa berbuka puasa di Masjidil Haram. Walaupun tidak tahun ini, tahun depan. Ini jadi bagi kalian para sahabat dan sahabati ketika berbuka puasa minimal satu hari ada di sini. Keren banget view-nya. Masya Allah. Ayo bagi kalian para sahabat dan sahabati yang pernah berbuka puasa di sini silahkan komen di kolom komentar. Jadi mereka yang dapat jatah itu, dapat jatah iftar ataupun takjil itu mereka yang duduk di sejadah sahabat. Kalau tidak duduk di sejadah tidak dikasih loh sahabat. Barusan banyak teman-teman juga yang diusir gara-gara mereka tidak duduk di di sejadah. Oh, Masya Allah. Coba perhatikan nih sahabat, buka puasa di sini super megah. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget. Kita jalan-jalan ke sini sambil melihat-lihat persiapan para petugas dan juga para jemaah yang akan berbuka puasa. Mereka sudah sangat sibuk sahabat ya. Masya Allah. Ini sahabat salam juga baru kali pertama ya. Ramadan sudah 5 hari berjalan ya. Sahabat salam kali pertama kesini. Maksudnya karena dari kemarin masih sibuk tugas ya. Dan sekarang alhamdulillah. Nih, yuk kita jalan-jalan ke sini. Ini di senternya ya, di tengah-tengahnya. Jadi kalau di samping tidak semegah ini. Karena pusatnya ada di yang paling keren tuh di tengah itu sahabat. Kemarin-kemarin masih belum jadi ya. Tahun kemarin itu masih belum jadi dan sekarang kayaknya sudah jadi. Atapnya itu, rooftopnya itu sahabat. Masya Allah. Megah banget ya. Para jemaah yang bersiap-siap untuk iftar. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada para jemaah, jangan khawatir ya kalau berbuka puasa di sini. Karena semua para petugas dan para dermawan-dermawan itu berlomba-lomba untuk membagikan makanan di sini sahabat. Entah dari roti, entah dari coklat, entah dari kurma dan hal lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Ada gahwa, sahih, teh ya. Kita kesini. Wih, kita lagi nge-vlog nih. Kenapa kok gak gabung? Gak baca tadi. Ini di sini semua tuh. Ini di sini. Ya udah gak apa-apa. Ini tuh. Ini di belakang tiang ini, deretan di situ. Orang beberapa puluh. Perempuannya di belakangnya dikit. Udah gak usah kalau ada tempat aman di sini. Iya, barusan banyak cuman karena nggak ada orangnya ya udah ditempati orang-orang lain. Mungkin kita makan sana kan? Gampang nanti pulang bareng dulu. Iya ya. Masya Allah. Barusan nelpon soalnya. Nih, alhamdulillah ini jemaah saya juga sahabat yang barusan diajak iftar cuman karena space-nya di sini saya sampaikan barusan bahwa memang sangat susah sekali untuk mendapatkan tempat karena rata-rata mereka sudah itikaf dari sini itu. Megah banget loh, keren banget. Kita jalan-jalan sambil nunggu waktu futur ataupun buka puasa. Masya Allah. Crowdednya luar biasa ya. Ini masih di awal Ramadan. Gak kebayang nanti kalau setelah di pertengahan Ramadan 15 hari 15 terakhir. Masya Allah. Sekali lagi
Sahabat Salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati. Semoga sahabat semua yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa umrah dan haji. Nih, atasnya tuh sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget. Masya Allah. Yuk kita. Ini para jemaah. Ini jemaah kita yang sedang nunggu iftar buka puasa. Banyak banget nih. Duh, alhamdulillah. Keren nih. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah dapat itu takjilnya? Udah. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Kita sengaja sahabat barusan kita dengan jamaah ingin bukber di Masjidil Haram. Dan ini alhamdulillah sudah sebagian dapat takjil. Pak Reci udah aman? Takjil aman? Aman, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Detail juga. Iya, keren. Keren nih. Tuh mereka-mereka, ini bagian petugas-petugas yang coba intip di sana sahabat. Petugas-petugas yang membagikan takjil. Masya Allah. Sibuk sekali. Subhanallah, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya. Oh, thank you so much. Masya Allah. Kita dapat takjil lagi. Masya Allah, tabarakallah. Thank you. Nih kita dapat takjil loh sahabat. Kita dapat takjil, isinya apa saja? Kita unboxing. Kayaknya ada roti, ada sandwich, ada kurma, ada jus. Nih. Pak Reci, Rizky anak soleh. Rizky anak soleh dapat dua nih. Isinya sama enggak? Sama. Di sini enggak ada airnya. Insyaallah. Taruh aja sana. Nanti review permisi tangan kiri. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali pastinya bisa berbagi kebahagiaan menjelang buka puasa ini di Masjidil Haram. Sekali lagi sahabat Salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati. Semoga sahabat semuanya yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesehatan, banyak umur, berkah, dan bisa menyempurnakan serangkaian ibadah puasa di tahun khusus, bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin. Insyaallah tuh. Dari jalan-jalan. Ini indah banget ya. Semakin mempesona di sini. Masya Allah. Tahun kemarin di sini itu belum beres. Ini belum beres nih. Sekarang coba perhatikan tuh. Mbak emasnya itu. Masya Allah. Yuk kita kesini. Kita nunggu waktu bukber. Buka bersama. Nunggu adzan ya. Kita naik. Tidak boleh naik. Kita. Masya Allah. Ini luar biasa. Di sini waktu adzan maghrib kurang lebih sekitar jam 6.33 menit. Makanya nanti kita lanjut setelah nanti menjelang adzan. Bagaimana keseruan kita buka bersama di Masjidil Haram, di puasa Masjidil Haram yang baru. Saya sampaikan sekali lagi buat sahabat dan sahabati, jika buka puasa kalau tidak di pelataran tawaf bisa langsung ke sini. Ini sangat rekomendasi banget buat kalian yang hidup dengan Masjidil Haram dengan view yang berbeda. Masya Allah.
Thank you.